Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Kempak. Berita terkini. Banyak lagi lelaki bujang kenapa nak suami orang. Nama tiba-tiba kena petik Sofia Al-Barakbah diserang netizen. Nama pelakon Sofia Al-Barakbah tiba-tiba menjadi hangat sehingga ada netizen mendakwa dan menggelarnya sebagai wanita penyondol. Perkara tersebut tercetus selepas aktris Bella Alstila mendedahkan seorang aktris yang bergandingan dengan suaminya dalam sebuah drama mengakui menyukai Alif secara terbuka kepadanya. Disebabkan itu juga, akaun media sosial Instagram dan TikTok Sofia dibanjiri netizen dengan komen berbaur kecaman yang memintanya supaya tidak menjadi pemusnah rumah tangga orang lain. Rata-ratanya menasihatkan Sofia jangan menghancurkan kebahagiaan seorang wanita yang bergelar istri. Antara komen yang diberi netizen, "Berlakon sahaja sudahlah, jangan ada niat menyondol laki orang. Kerja adalah kerja. Tolong respek rakan sekerja. Lagi satu, jadilah permata yang mahal. Awak cantik, banyak lagi lelaki bujang. Jangan hancurkan hati seorang istri sebab satu hari nanti awak akan berada di tempat yang sama, yaitu menjadi istri. Awak cantik tau, carilah yang bujang, bukan suami orang. Awak cantik sangat, banyak lagi lelaki bujang, kenapa nak suami orang? Janganlah hancurkan perasaan wanita lain." Bagaimanapun, Sofia tidak membalas mana-mana komen dan mengambil pendekatan untuk berdiam diri. Terdahulu, Bella mendedahkan seorang heroin drama membuat pengakuan mengatakan dirinya sudah jatuh cinta dengan suaminya pelakon Alif Aziz. Bimbang kejadian lama terjadi lagi, Bella turut memberitahu pelakon wanita itu juga setiap hari menghubungi suaminya. Tanpa mendedahkan nama, Bella bagaimanapun menasihatkan agar aktris tersebut menjaga marwah sebagai seorang wanita dan berhenti mengganggu suaminya. Sekian info hari ini. Terima kasih.